Halo guys, hari ini saya mau pergi mancing di Danau Kerinci. Ini saya sudah siap-siap guys. Oke guys, tunggu keseruan mancing hari ini guys. Hey guys, jangan lupa subscribe. Klik tombol di bawah. Oke. Lokasi spot guys, ini sudah sampai pada lokasi spotnya guys. Kami mancing di Danau Kerinci guys. Ini kondisi di sini bisa kalian lihat danaunya di pagi hari sekitar jam 6 pagi guys. Kami berangkatnya setelah subuh tadi guys. Nah guys, di sini kami lagi mencari umpan laron yang jatuh di pinggir danau ini guys. Lomba, hei. Nah guys, ini banyak jatuh di bawah-bawah pondok yang ada di danau ini guys. Kami akan mengumpulkan banyak umpan agar bisa mancing dengan waktu yang lama guys. Nah guys, ini contoh umpannya guys. Saya menggunakan apa aqua glass untuk mengumpulkan umpannya. Saya akan coba mulai melempar guys. Melempar umpannya ke tengah danau. Mudah-mudahan ada ikan besar yang nyambar ya guys. Strike. Allah. Peh lah. Lepas. Strike. Double strike. Double strike. Double strike. Strike. Kita lagi kuat. Ya. Adilin. Adilin nanti. Wait a ball. Double strike.
Sana. Right. You, a man, Matt. Right lagi. Lonek. 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 Halo guys, sepertinya kami harus pindah tempat guys karena spot di sini ikannya nggak mau makan. Kami akan pindah ke spot yang kedua, yaitu dekat Pentagen guys. Di situ biasanya kemarin kami dapat banyak ikan di sana, tapi ikannya agak kecil-kecil guys. Tapi nggak apa-apa lah guys, biar asik. Yang penting mancing guys, daripada nggak dapat sama sekali guys. Guys, kami jalan dulu. Ini guys. Elok peh kan? Sma. Wih, suai mantap. Sma ha. Ikan sma.
Mantap. Mas, mas, oh. Wah. Mas, mas. Cing, hari ini kita sudah dulu karena sudah siang nih guys, karena hari ini di bulan puasa. Jadi kita pulangnya sebelum zuhur guys, karena kita untuk ngejar sholat zuhur di rumah guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten YouTube saya yang selanjutnya.